cause we gon' fail. You know I got your back, just like a turtle shell. No. Untuk proses video berikutnya nanti, yang kita harapkan sebenarnya sih ada pesan di dalam video klip itu sebenarnya. Pesannya kan terkait, ini kan tentang cinta, jadi kita mau secara audio lagunya sudah bagus, kita mau sampaikan lewat visual biar lebih cepat dimengerti atau lebih cepat ditangkap sama nanti. Dari judulnya kan tadi udah temanya cemburu nih, saya melihat pastilah ini yang bersalah si ini nih. Tadi namanya siapa? Ariel. Ariel. Si Ariel yang bersalah. Boleh cerita sedikit nggak nanti untuk scene-nya mereka ini di video klip itu seperti apa? Kalau dari itu apa namanya? Kan seperti ditawarkan kemarin. Ditawarkan kemarin. Terus dengan lagunya kayaknya ini seru deh. Kayaknya ini menarik ini dari isi ceritanya yang seperti yang dibahasakan tadi kan isinya salah paham gitu. Salah paham gitu. Dan mungkin kalau orang menonton apa mendengar ini dan mungkin kalau misalkan jadi video klipnya nanti orang akan menonton terus dia ya pasti enggak ini di yang saya perankan ini yang saya perankan. Wanita cantik di sini tadi namanya siapa sayang? Delsi ya. Delsi dan Irene. Nah, di sini kan dua wanita nih tadinya saya mikirnya yang buahnya darahnya itu lakinya ternyata ada dua nih. Ternyata tadi sekilas kalau misalnya Delsi ini dalam video klipnya berpacaran dengan vokalisnya. Terus Irene di situ sebagai apa? Nah, boleh cerita sedikit nggak? Awalnya nih, awalnya pada saat dipilih menjadi model, ada nggak sih kesulitan pada saat memerankan menjadi pemeran di video klip tersebut? Ada kesulitannya nggak? Apa kesulitannya nantinya? Ya, karena saya baru pertama kali ini untuk memerankan kayak seperti video klip, jadi mungkin saya butuh banyak belajar. Saya butuh banyak belajar dari ini mungkin pertama kali saya syuting seperti ini, jadi saya butuh banyak belajar lagi. Yang pasti harus prepare dulu ya sebelumnya nantinya. Oke, Irene dipilih menjadi salah satu model dari video klip ini. Ini salah satu band yang sangat serius loh menurut saya di Kota Makassar, silakan. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk jadi model, sangat bersyukur soalnya kan talent-talent lain banyak yang lebih di atas saya. Dan saya terima kasih buat Bang JJ sama Bang Sur udah percayakan saya jadi model di video klip ini. Menurut kamu nantinya lagu ini apakah dapat diterima oleh masyarakat dengan mudah atau kamu justru merasa pas dengar lagu ini kehidupan terbaru saya beneran? Kayaknya nanti bakal diterima sama semua masyarakat soalnya lagunya bagus, terus nanti endingnya juga jauh lebih bagus. Wow, jadi ini ya salah paham di awal tapi nanti udah jelasin di endingnya. Ini bukan jadi orang tua dari salah satu boleh dikasih dong? Mungkin saya di sini sebagai apa namanya memperhatikan apa yang kekurangan dari mereka ini. Produksi. Oh, tim produksi. Oke. Nama saya Mr. Alung ya. Mr. Alung gimana nih? Melihat para model kita ini, apakah mereka akan bisa umrankan untuk hasilnya nanti? Hari ke hari mereka semakin akrab saja. Ya. Tunggu, ini semakin akrab. Semakin akrab. Antara Mas Rini dan si Delsi sama si. Tuh antara Aryo, tuh kamu tadi siapa sih? Harus kayak pakai misteri. Udah tukar nomor telepon semuanya atau udah? Oh harus. Sudah ya.